Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mendapat kiriman ya teman-teman dari Pak Bambang yang ada di Jogja. Beliau adalah salah satu langganan kami ya. Di video kali ini saya mau membuat sarung golok sembelih ya, karena beliau banyak bilah yang minta digantiin sarungnya ya teman-teman ya. Maka untuk itu kita buatkan tutorialnya. Terima kasih juga buat Pak Bambang yang sudah mempercayakan kepada kami. Semoga beliau sehat selalu dan sukses dalam hal apapun ya teman-teman. Oke, kita langsung saja simak videonya. We'll be right back.
bagus ya, lebih cerah agar urat-uratnya juga timbul. Setelah ini kita diamkan agar minyaknya ini meresap ya teman-teman, agar kayunya lebih bagus kalau seandainya nanti sudah kering minyaknya ya. Kita diamkan, nanti kita lihat hasilnya ya teman-teman. Setelah kering nanti kita lap lagi ya sampai benar-benar halus dan bersih. Dan inilah hasilnya ya teman-teman ya, seperti ini natural. Semoga tutorialnya bermanfaat. Apabila ada kekurangan ataupun kurang pas dalam pengambilan gambarnya, tentunya saya mohon maaf ya teman-teman. Oke, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel ini ya, agar terus berkembang dan tutorialnya bermanfaat ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.